Kuasa hukum Armor Toreador tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila berharap kasusnya dapat diselesaikan secara damai melalui upaya restoratif justice. Pihaknya menyebut tersangka telah menyesali perbuatannya. Pasca kasusnya viral, kuasa hukum tersangka kekerasan dalam rumah tangga Armor Toreador meminta agar keluarga korban dan korban Cut Intan Nabila agar mau berdamai dengan pelaku. Pihaknya berdalih pelaku masih memiliki anak yang masih kecil, termasuk bayi berumur 1 bulan. Kuasa hukum tersangka pun akan mendatangi keluarga korban sekaligus meminta Polres Bogor melakukan mediasi, restoratif justice sebagai pertimbangan. Pihaknya mengakui bahwa tersangka telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Sebenarnya keluarga sangat terpukul dengan ini, termasuk Armor sangat terpukul. Tidak tahu mau se-booming ini ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.